dengan yang sedang berlangsung pada sore hari ini. Dan saudara-saudara kami, kita langsung dengan stadion Gajah Kita atas sebelah Kabupaten Satu dan langsung kita menuju ke stadion 2 stadion Gajah Kita untuk menyelesaikan sawah Bung Andre Lago yang akan melakukan jalannya pertandingan di babak yang kedua. Dua poin dari pelanggan Gajah Kebutan dalam perubahan tiket menuju ke partai kuartal final yang sudah kembali. Kami ingin mencoba
Lakukan ancaman dari sektor kanan kabur. Masih kabur, masih kabur, masih kabur. Bekerja sama rekannya Sir, Sindu. Coba dikulik mana hati. Mampu meraih kejutan kali ini. Mana hati resisten. Oh, satu umpan yang gagal. Basili enam kiri saudara. Masih Basili, Sindu. Sindu bekerja sama dari sektor kiri saudara kanan. Kita nantikan mencoba nampaknya satu ke arah tinggi jamret gol melepaskan dengan spekulasi dari luar kotak penalti, namun bola yang mudah diamankan Andrik menjaga gawang. Satu umpan cepat dari sektor kiri Andrik. Andrik bekerja sama rekannya Umar. Umar dorong lagi bola. Satu umpan tarik Supri. Masih Supri saudara penonton. Mencoba kali ini satu umpan panjang Nahum. Kontrol yang cukup sempurna dilakukan Nahum. Belum lepaskan umpan yang dicari rekannya Hafiz. Coba digagalkan Patrick, mencoba masih kuasai bola, menang Patrick, oh hampir mencuri Apis. Pelanggaran saudara penonton, tidak diterapkan wasit ketika sepak bola, tendangan bebas sudah lakukan, kali ini tidak yang lebih dominan dalam melakukan penguasaan di waktu yang kedua. Mana satu jatuhkan dari sektor sebelah kiri. Mencoba dasar kembali seorang masuk di satu pemain. Hingga tak lainnya melihat dulu syarat. Satu umpan tarik mana hati. Bekerja sama rekannya Umar Iman. Masih Iman. Rikan mana hati. Mana hati Iman secara penonton. Satu umpan ke sektor kanan. Eki yang mencari. Eki itu bayang-bayang. Satu pemain 20. Ada Tuhan. Sangat mudah bagi Jania Eka Putra saudara menjaga gawang yang dimiliki tubuh kesejahteraan di pos. Haikal Basri menampili Rikam Mikael dari sektor kanan. Mikael dorong bola datang kembali Koboi. Bebas dengan Supri putar. Masih Koboi satu umpan tarik Mikael. Bekerja sama Kadir. Kadir Koboi. Keluar penjaga gawang Andre. Coba amankan Sigrid Skundar saudara penonton Mitra Sepak Bola. Kita nantikan tiket yang cukup mahal. Perburuan menuju ke partai kuartal final. Kali ini Miguel Rikan Basuli Onambili Kadir yang dicari. Masih Kadir. Kadir Kondol. Kondol saudara penonton. Satu pedangan spekulasi. Bola yang mendatar menipis di sisi gawang sehingga menghasilkan tendangan gawang. Supri bekerja sama rekannya dari sektor kiri Aldo. Masih kembalikan lagi Supri. Kita nantikan nampaknya saudara datang Andrik penjaga gawang. Satu umpan keempat lapangan pertandingan namun digagalkan Patrick. Masih mampu kali ini tendang bola pemain Aldo. Aldo rintang rekannya kali ini pena dalam penonton. Karena Iman, umpan yang gagal, lebih cepat kembali. Mana hati letusan dari sektor sebelah kiri. Masih mana hati Andika, masih Andika. Andika gunakan roda lapangan tahun setelah bola. Datang Eki, masih Eki, masih Eki. Berbahaya, wow. Dilakukan Eki saudara. Kita perhatikan nampaknya saudara penonton. Azok kami gerak apakah pemain gerak berifikat yang tapi kurang maksimal. Tidak dengan ketenangan. Masih juga cukup setia pos Asri Asing. Pemilik Asing FA yang telah sukses mengatakan Asing sepakai kuasa viral. Selamat sore kami dapatkan wajib pergantian pemain. Kegantian pemain di kubu Rikos Reksi masuk nomor kubu 22 dan keluar tadi nomor kubu 19.
akan keluar stadion. Ya, saudara-saudara, sementara indahnya pengertian lain. Ya, kita matikan. Sampai masih ada diskusi di situ. Indahnya, saudara-saudara. Ya, kita matikan. Nampaknya indahnya pun pemikiran dari jelas kita sepak bola. Kita lihat satu tekanan tinggi. Masih ada saudara penonton kita sepak bola. Sebuah pedaman jawab mencoba letakkan sudah Andre ambil ancang-ancang mundur 4-5 langkah ke belakang kita nantikan lakukan sudah dari kaki Sindo Sindo melepaskan umpan namun tidak disupport pemain-pemain rukus lainnya Arif Dinyanggi kami kiri Andre pekerja sama Sutri masih Sutri kuasai bola. Mereka sentuhan bola pertama datang ke kali habis tiga gantan Niko bekerja sama Peti Kasilei Onambile lompat ke sektor kanan satu umpan ancaman dilakukan udara berbahaya wow Arif Yanggi bebas Yanggi masih Yanggi jebret pertahanan satu melewati dua pemain rutin yang gagal saudara penonton muda sepak bola tendangan gawang mencoba letakkan surat ambil ajang-ajang kita nantikan saudara penonton mencoba lakukan sudah lewat 3.5 dua bola di udara menang Patrick datang kembali Nahum ambil Sintro tepat Nahum satu kerjasama dari sektor dulu Eki lebih tetap Mikel wow kali ini Sintro Mikel Mikel mau lebar ke sektor kanan kita nantikan Rexy masih Rexy crossing datang hari Bali satu kerjasama yang gagal. Juga sepak bola, kontrol yang tidak maksimal bola sudah tinggalkan lapangan pertandingan saudara penonton. Sehingga menghasilkan sebuah tekanan gawang bagi kubu kesebelasan Indonesia. Lebih dominan dalam penguasaan si grup kuda sepanjang babak yang kedua. Lebih asik menekan kami kira kubu kesebelasan Indonesia setelah masuknya Nahum. Kemudian Eki dan juga Andi kali ini mencoba tetap lapangan pertandingan Sindu coba dipressing tetap dilakukan Emeka dan bola meninggalkan lapangan pertandingan kita saksikan kita saksikan saudara hanya terlahir lemparan ke dalam bagi kesebelasan kubu kesebelasan El Limpo mencoba haikal saudara penonton mencari rekan yang berbulu tebas angkat dua belah tangan yang dicari Arif Yanggi bekerja sama Sindo Sindo haikal tiga dasar Nahum mengangkat kaki terlalu tinggi tidak diperhatikan wasit sehingga menghasilkan sebuah tekanan bebas bagi kesebelasan Limpos akan terjadi Sindo saudara penonton kita sepak bola mencoba akan melakukan letakkan sudah ambil ancang-ancang mundur 4-5 langkah ke belakang kita nantikan kita saksikan Sindo sudah lakukan datang Ibrahim Haji gagalkan digagalkan seorang jenderal lapangan pemain Fauzan tidak mau ambil resiko bola dibuang keluar lapangan pertandingan lemparan ke dalam kali ini Komboy bekerja sama Rexy kembalikan Komboy datang Rexy skill tactic dilakukan Komboy menekan sektor kanan melihat kuasai bola satu umpan kali crossing berbahaya wow saudara penonton datang Emeka dan kritik saudara sebuah pelanggaran yang dilakukan Ibrahim Haji terhadap pemain timah kartu kuning mitra sepak bola kali ini saudara mencoba Ibrahim Haji saudara penonton gagal satu ancaman yang dilakukan kubu kesebelasan El Limpo masih 0-0 pertandingan yang ada
saksikan adalah perburuan tiket menuju ke babak perempat final yang sudah ditunggu DPP tim yang datang dari Cisau Kabupaten Tangerang. Kali ini Andik bekerja sama Nahum Andik bayang-bayangi Haikal mampu mengajarkan satu ancaman detail ke sini 6 diri Sindur Mikael, masih Mikael satu kerjasama Pasile, jendela lapangan masih Pasile, oh kacau, bola yang keluar lebaran sekarang sudah dilakukan Arif yang di Pasile, masih melihat mencapai bola, memperjuangkan bola meninggalkan lapangan pertandingan. Pemain yang tengah awal mencatatkan diri sebagai pemain terbaik dalam turnamen Jakarta beberapa bulan yang lalu, saudara, penampilan yang cukup luar biasa pada sore hari ini, umpan-umpan yang sangat banyak makanya kita nantikan dari kaki mana hati bekerja sama Eki. Eki kuasai bola, mampu mengejar pamer, masih Eki, wow, saudara penonton, licinnya lapangan yang tak dapat dihindari, saudara. Datang Basile Onambele, pressing ketat dilakukan pemain Iman. Kita nantikan saudara, gagal dan bola penipis di garis pinggir. Satu gantaran dalam kemak dikiliki kesempatan. Akhir data akan terjadi dan saya Nahum agak berapa dalam kemana bola akan diarahkan. Lakukan sudah Andik yang dicari ketat dalam pengawalan Haikal. Oh, free kick dan tendangan bebas kemak dikiliki. Kemudian kesebelasan Lintos kali ini Patrick letakkan sudah ambil agar ajang mundur 4-5 langkah ke belakang. Kita nantikan surat pemotor kita sepak bola kali ini bekerja sama rekannya Basile Onambele. Basile Parta bebas terang bola, Parta satu umpan sepapak lapangan pertandingan yang dicari Arif Yaki. Datang kembali Haikal berhadapan dengan Andik, mampu mencuri bola Andik kali ini, saudara, Andik Emeka. Oh, kali ini gagal, datang Arif Yangge bekerja sama Sindro Mika, masih Mika, Sindro Reksi, dan sektor kanan, wow, saudara, masih melihat penuh bola, akhirnya tidak direksi bola di luar lapangan pertandingan. Melihat satu pemain di kursian masih bercetak Haikal mengalami cedera dan kira di bagian wajah saudara penonton. Kita lanjutkan, kita saksikan saudara tindakan yang cukup seperti dilakukan seorang Andik. Kami kira saudara penonton ini wajib patut menjadikan contoh muda sepak bola. Mencoba kali ini sebuah lemparan ke dalam, coba dimiliki kesebelasan Indata. Kita nantikan lapanya pasti 0-0. Data yang cukup menarik pada sore hari ini, pertandingan yang cukup padai. Namun besok jangan sampai ada lewatkan, kembali pertandingan padai. Kesebelasan Ali yang datang dari kawasan Cipulir, Jakarta Selatan, berjumpa dengan Dennis FC, salah satu tim yang merajai Liga Pertama wilayah Tangerang Selatan. Ya, sekali lagi untuk besok jangan sampai anda lewatkan. Army anak rantau hilang dari kawasan Cipulir, Jakarta Selatan, berjumpa Dennis FC, tim yang datang dari kawasan Serikin Pondok Aren, Tangerang Selatan. Kita kembali ke lapangan pertandingan secara bebas. Mencoba Sindro akan melakukan sang-sang pembuatan hasil terhadap penonton. Letakkan sudah ambil ancang-ancang. Mundur 4-5 langkah ke belakang, kita nantikan. Sindro sudah lakukan berbahaya. Lagi beberapa ancaman yang cukup berbahaya dilakukan kesebelasan Alvitor melalui tekanan bebas. Kita nantikan bola yang keluar hanya menghasilkan sebuah lemparan ke dalam.
begitu sedangkan tim data Nahum kali ini saya mencoba menampaknya Nahum akan melakukan ya kita lakukan di sepak bola Nahum mencoba katanya angkat 12 sekarang bola akan diarahkan melakukan sudah MK kembali katakan Ari Diyanti 1-3 gagal Nahum Nahum berikan Hafiz Hafiz satu kerjasama datang kembali berbahaya semua ancaman Eki Eki bebas gebrek saudara penonton kita sepak bola berbeda ketika di babak yang pertama Lintos yang 75% lebih dominan dalam perluasan siklus putar lebih asik dalam melakukan tekanan namun di babak yang kedua masuknya Eki Andik Lahum dan Erika tentu kontribusi permainan yang lebih baik dilakukan tim kesedasan tim data FC terbukti beberapa ancaman-ancaman sudah dilakukan sepanjang babak yang kedua kita nantikan kali ini mencoba tendangan bebas akan terjadi saudara letakkan sudah Iman ambil ancang-ancang kemana bola akan diarahkan secara penonton satu umpan Eki yang dicari bekerja sama mana hati tiga meter meter berikan sumber hingga reksi reksi kita nantikan berbahaya mampu terobok pemain bertahan persedasan si data Nahum Nahum mana hati keletusan namun kata-kata kembali seorang Mikel masih Mikel satu upan yang gagal Eki melancam kita nantikan saudara kartu kuning kita sepak bola saudara penonton sekarang Mikel yang menjatuhkan tidak diberikan lagi menghasilkan sebuah tendangan bebas bagi kesegaran tindakan akan terjadi secara penonton kita nantikan lagi-lagi harus mendapatkan pertolongan medis pemain Eki pemain yang masuk di babak yang kedua kita nantikan kepada strategi apakah yang dilakukan manajer tim kesegaran Lintos setelah tertekan di babak yang kedua secara penonton kita nantikan laganya mencoba sebuah tendangan bebas akan terjadi satu pemain tindata letakkan si kulit bundar ambil ancang-ancang secara penonton mencoba nampaknya kali ini mundur 4-5 langkah ke belakang kita nantikan lakukan sudah coba digagalkan Petri datang kembali MK dan membiarkan bola yang meninggalkan lapangan pertandingan sebuah lemparan ke dalam kali ini Nahum angkat 12 tangan secara penonton sudah dilakukan sakit pengembalian habis bayang-bayangi Sindro bekerja sama Paujan Paujan Nahum Nahum crossing berbahaya kita nantikan wow gagalkan Petik dan Oblek Wasit pergantian pemain Lintos Ibrahim Adi keluar termasuk api akankah berkontribusi baik ikut kesebelasan Lintos beberapa kali Akim yang sering mengantarkan bendera-bendera besar hingga terbang selalu lolos ke putaran-putaran berikutnya kali ini Hekal Lintos kuasai bola masih Hekal balik dia kejatan yang dicari Patrick dengan kaki kiri bekerja sama Arif Yanggi akan tetap memiliki konsep supri sunnah parking yang cukup disiplin datang kembali ancaman juga dilakukan Lintos dari kaki Mikel bekerja sama Reki masih Reki crossing berbahaya wow saudara penonton itu sepak bola masih mampu dan tidak mau ambil resiko
memang yang berjuang bola keluar lapangan pertandingan sehingga menghasilkan sebuah lemparan ke dalam dimiliki suku kecerdasan elit berserara mencoba angkat 12 tangan sudah dilakukan melihat dulu datang kembali Gomoy masih Gomoy mencapkan tumpah kebanyakan suku Haikal Sindo Mikel masih Mikel Mikel berikan Gomoy dari kembali kita sepak bola tokohnya dan tangguhnya ini pertahanan kesebelasan Indakat kita nantikan namanya Fauzan Supri dan juga tahu kita sepak bola masih cukup disiplin dan pelanggaran dilakukan namun bekerja sama itu Sindo Jabra. Ya, saudara penonton muda sepak bola yang menarik dan yang sangat padai pada sore hari ini terjadi jual beli serangan sepanjang babak yang kedua berbeda dengan babak yang pertama. Ringkos yang lebih dominan dalam melakukan tekanan kita nantikan dari kaki Andre penjaga gawang satu umpan seperempat lapangan pertandingan. Rikik dan tendangan bebas coba dimiliki kesedasan Indata mana hati Leticen akan melakukan saudara dan juga pemain Iman mana hati melebar ke sektor kiri donat kita lakukan mencoba nampaknya satu kerjasama Iman masih kuasai bola bayang-bayangi Sindo melewati 2-3 pemain berbahaya Iman crossing wow membenturkan gagal tapi yang usai ancaman dilakukan Indata Iman angkat bola datang MK berbahaya saudara penonton kita sepak bola kali ini kartu kuning dari jalan saudara penonton tendangan bebas dimiliki tubuh kesedasan Indata kita nantikan saudara apa yang terjadi nampaknya mampukah dimaksimalkan peluang yang dimiliki kesedasan Indata melalui cedalan apakah saudara penonton ataukah hanya makin dikubur kesedasan Windows yang masih cukup disiplin kita nantikan saudara penonton letakkan si kulit pudar ambil ancang-ancang atau mundur 4-5 langkah ke belakang ataukah hapus maka pertahanan sudah dibuat rapat-rapat kita nantikan peluit sudah dibunyikan lakukan sudah walau gagal kembali datang Basile satu umpan melakukan bola namun dihalau seorang Fauzan mencoba Emeka Sindo Mikel bekerja sama Haikal gagal Haikal untuk meraih bola saudara penonton kita sepak bola Emeka Nahum satu umpan nama hati Letusen mendapatkan penawaran yang begitu kecat tidak mau ambil resiko segala penonton bola dibuang keluar lapangan pertandingan sepak pojok terjadi kembali di miliki Indata kali ini segala penonton MK akan melakukan letakan sudah ambil ancang-ancang sudah dilakukan berbahaya wow datang kembali masih MK Emeka sudah terperangkap dalam posisi yang offset saudara kali ini hanya mengasihkan sebuah tendangan bebas bagi Tony kesedasan Lumos kita nantikan nampaknya satu pemain masih terlalu geletak dan dikira Tony kesedasan Indata harus mendapatkan pertolongan medis kali ini secara penonton
Semua partai yang cukup menarik pada sore hari ini akankah harus berakhir melalui drama adu tetapi untuk mendapatkan tiket menuju ke babak kuarter final yang sudah ditunggu kesebelasan PPP Bayu Tamun Persada tim yang datang dari kawasan Cisauk Kabupaten Tangerang mencoba nampaknya sebuah tendangan bebas akan terjadi. Letakkan kuda bekerja sama rekannya pas Basiri Onambili dorong bola ke sektor kanan yang dicari Parta. Masih Parta melepaskan umpan Arif yang dicari berikan Mikel Sinjo Reksi. Masih Reksi berbahaya Kroasi. Wow, tidak disupport pemain-pemain Olympus lainnya dan bola menipis di garis pinggir sehingga menghasilkan sebuah lemparan ke dalam. Kita lanjutkan semua penata citra sepak bola angkat 12 tangan nahir kepada bola akan diarahkan lakukan sudah iman bekerja sama pada hati letusan tidak dari bunga sepak bola tidak terasa umat yang kedua lampanya setelah pertandingan yang cukup tersayang wasit meliput terakhir tempat yang kedua harus menjatuhkan drama adu penalti secara tingkat lampanya mengadu nasib mengadu adu tuhan dalam bicara mental ini bermental baja semua pemain-pemainnya kita nantikan semangat dari Fortuna.